وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Lanjutan kajian kita malam ini adalah babu ma jaa fir rajuli yutalliqu imra'atahu albattata. Bab tentang seorang laki-laki menceraikan istrinya albattah. Albattata ini artinya alqat'u. Ini qat'un nikah. Dia berkata ke istrinya, saya ceraikan kamu. Kita pisah. Tidak lagi bersama. Kira-kira itu makna al-battata dalam bahasa Indonesia yang ada di hadis ini. Laki-laki menceraikan istrinya al-battata, yaitu dengan kalimat kita pisah, tanpa menyebut satu, dua, dan tiga. Yang ini memutuskan hubungan pernikahan. Itu arti al-battata. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده. يعني حديث ini dikenal dengan hadith Rukana. Hadith Rukana yang dia adalah kakek dari Abdullah bin Yazid bin Rukanah, an abihi an jaddi. Jad, kakek dari Abdullah itu adalah Rukanah yang ada di nama yang tadi itu. Abdullah bin Yazid bin Rukanah, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, dan saya berkata, kata Rukanah, ini Rukanah laki-laki bukan perempuan. Naam. Ya Rasulullah, inni talaqtu imra'ati al-battata. Ya Rasulullah, saya telah ceraikan istri saya al-battata. Al-battata maksudnya tadi saya ceraikan dia, pisah, berhenti, tidak lagi beristri dengan dia. Tanpa menyebutkan satu, dua, dan tiga. Ya. Sekali lagi kalau bahasa Indonesia, sudah sampai di sini pernikahan kita. Begitu kira-kira kalimatnya. Tapi kalimat ini ditanyakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma aradta biha. Apa yang kamu kehendaki dengan kalimat al-battata itu? Qultu wahidah. Yang saya maksudkan satu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Allah, yani demi Allah. Qultu wa Allah, demi Allah. Dia bersumpah, dimintai sumpahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu mengatakan al-battata, pisah, terputus hubungan pernikahan. Disumpah oleh Nabi, berapa yang kamu inginkan dari kalimat al-battata itu? Satu, ya Rasulullah. Setelah disumpah, dia mengatakan satu. Baru Nabi SAW bersabda, fahuwa ma aradta. Maka hukumnya sesuai dengan apa yang kamu niatkan tadi. Ini hadis diperselisihkan oleh ulama. Yang
itu dari terjemahannya. Kemudian hadis ini diperselisihkan oleh ulama mengenai statusnya. Apakah dia sahih, apakah dia dhaif. Intinya hadis ini fihi ittirab. Terdapat ketidakstabilan dalam redaksinya. Muttarib. Sebagian ahli ilmu menerjemahkan muttarib itu dengan hadis yang goncang. Intinya tidak stabil isi dari redaksi hadis yang diriwayatkan. Riwayat yang kita baca tadi itu bunyinya al-battata dan yang diinginkan satu. Ada riwayat yang lainnya mengatakan anna rukanata talaqa imra'atahu salasan. Ini riwayat dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya Rukana, sahabat yang tadi di awal cerita hadis, menceraikan istrinya tiga, bukan lagi satu. Ya, inilah letak terjadi ittirabnya riwayat ini. Kemudian dalam masalah fiqih, ulama kemudian berbeda pendapat. Berapa atau bagaimana jumlah talak, jumlah cerai yang jatuh ketika seorang laki-laki mengatakan al-battata, saya ceraikan, putus pernikahan kita. Apakah jatuh satu ataukah tidak? Beda pendapat ulama. Faruya an Umar bin Khattab annahu ja'ala al-battata wahidah. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, beliau radhiyallahu anhu menetapkan cerai dengan al-battata itu jatuh satu. Ini yang pertama, jatuh satu. Waruya an Ali annahu ja'alaha thalathan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, beliau menetapkannya sebagai tiga. Hadisnya satu, beda kebijakan. Beda kebijakan. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إذا نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث. Sebagian ahli ilmu berfatwa dalam masalah ini yang dilihat adalah niat seorang suami. Jika dia niatnya satu, maka jatuh satu. Dia berkata ke istrinya, kamu sudah pernikahan kita sampai di sini, putus sudah, selesai, jatuh satu. Kalau dia meniatkan satu, wa inna wa thalathan, kalau dia niatnya tiga, fa thalath, jatuh tiga. Wa inna wa thintaini lam takun illa wahidah. Kalau dia niatkan dua, tidak jatuh talak kecuali satu. Wa huwa qawlu Tsauri wa ahli al-Kufah. Ini pendapat dari Imam Tsauri dan ahli al-Kufah. Berarti ini pendapat yang kedua dikaitkan masalah niat seorang suami. Dan ini sesuai dengan redaksi hadis yang ada dari Sunan At-Tirmidzi tadi ini. Maksudnya Nabi SAW bertanya kepada Rukana, "Madza aradta biha?" Apa yang kamu inginkan dengan kalimatmu itu, al-battata itu? Dikembalikan ke ni niat. Wa qala Malik ibn Anas fil battah, "In kana qad dakhala biha fa hiya thalathu tadliqat." Imam Malik bin Anas fatwanya, kalau cerainya itu dalam keadaan dia telah menggaulinya, maka jatuh tiga. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, innama wahidatan fa wahidah yamliku ar-raj'ah. Kalau niatnya satu, maka jatuh satu dan dia masih memiliki kesempatan untuk merujuknya. Yamliku ar-raj'ah.
dia masih bisa merujuk istrinya tersebut dengan kalimat cerai al-battatah tadi itu. Wa inna wa thintain fa thintan. Kalau dia niatnya dua, maka berlaku dua. Wa inna wa thalathan fa thalathun. Jika niatnya tiga, maka jatuh cerainya tiga. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan nampaknya inilah yang menenteramkan hati. Dikembalikan kepada niat si laki-laki sesuai dengan zahir dari hadis tadi. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada faedah. Dalam hadis ini ad-dalalah 'ala az-zawj musaddaqun bil yamin fi ma yad'ih ma lam yakdhibhu zahirul lafzi. Hadis ini menunjukkan suami untuk bisa dipegang ucapannya mesti dengan sumpah terhadap apa yang dia inginkan dan niatkan dalam hatinya, selama ucapannya secara zahir tidak bertentangan dengan isi hatinya. Kalimat al-battatah ini kan tidak jelas, satu, dua, atau tiga. Tidak ada keterangannya. Penentunya adalah hati. Maka untuk menentukannya dibutuhkan sumpah. Bersumpah demi Allah, wallahi, demi Allah saya bersumpah, yang saya maksud dengan al-battatah itu adalah satu atau dua atau tiga. Dia sebut saja dua, satu. Dan kalau sudah bersumpah, kita percayai. Di balik itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Jadi ini hadis Rukanah ini salah satu bentuk perceraian yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bentuk ucapan cerai yang bisa saja mungkin serupa dengan bentuk kasus yang ada di Indonesia barangkali. Saya cerai kamu, tidak ada lagi hubungan, putus pokoknya selama-lamanya. Ini al-battah namanya. Albat, lagi marah, ya kan? Lagi marah. Dari itu jangan marah jemaah, jangan tahan emosi depan istri. Perempuan itu memang bikin gerger. Kendalikan ya emosi, itu kuncinya. Ingat yang indah-indah saja, jangan emosi, parah nanti akibatnya. Terus hadis berikutnya babu ma jaa fi amruki bi yadik. Sekarang pembahasan tentang seorang suami itu berkata ke istrinya amruki bi yadik. Urusanmu di tanganmu. Keputusanmu ada di tanganmu sendiri. Yani cekcok sama istrinya, ya udahlah. Terserah kamu deh. Gitu bahasa Indonesianya. Kira-kira urusanmu ada di tanganmu sendiri. Ya, jangan sampai ya ngomong begitu. Tapi ini terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ini salah satu bentuk lafaz yang dia disebut kinayah oleh ulama. Lafaz kinayah dalam mazhab Syafi'i yaitu lafaz yang tidak secara jelas, tidak secara lugas mengatakan cerai. Karena ada dua kalimat cerai, satu lugas, satu yang kinayah yaitu samar. Yang lugas itu yang tidak bisa ditafsirkan lagi. Jelas dia bilang saya cerai kamu. Itu lugas namanya. Tidak ada lagi
ihtimal kemungkinan apapun selain itu maksudnya. Yang kedua ada yang kinayah, yaitu sindiran samar. Seperti mengatakan, kamu pulang deh ke rumah bapakmu. Ini sering ditanyakan oleh istri. Ustaz, gimana hukumnya? Suami saya marah, dia bilang pulang ke rumah bapak saya. Yaitu cerai atau tidak? Ini kinayah, samar. Yang begini, kata ulama, dikembalikan ke niat dari sisu suami. Maksudmu apa ngomong begitu? Cerai atau tidak? Nah, dari itu hati-hati berkata-kata. Hati-hati berkata-kata. Atau dia berkata, kamu bukan istri saya lagi. Ini sharih atau kinayah, lugas atau samar? Samar. Ya bisa jadi maksudnya, kamu bukan istri saya dalam mimpi. Nah ini kan untuk menyelamatkan pernikahan, jangan gegabah. Itu pernikahan harus diselamatkan, ada maslahat. Tadi kita lihat Umar bin Khattab itu, beliau mengatakan di hadis sebelumnya tadi, diriwayatkan Umar bin Khattab memfatwakan, menetapkan cerai al-battah itu satu. Meskipun Ali mengatakan tiga, itu untuk kemaslahatan. Ya kalau semua dilulusin, berantakan semua rumah tangga. Gak ada yang utuh rumah tangga, cerai semua, duda semua di sini nih. Ini kinayah. Baik. Sama seperti ini, keputusan ada di tanganmu. Amruki biyadik. Qala haddatsana Ali ibn Nasr bin Ali, qala haddatsana Sulaiman ibn Harb, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, qala qultu li Ayyub, hal 'alimta anna ahadan qala fi amruki biyadik innaha thalathun min al-Hasan? Faqala la illa al-Hasan. Yani Hammad bin Zaid berkata, aku pernah berkata kepada Ayyub, hal 'alimta anna ahadan, apakah engkau pernah tahu wahai Ayyub, ada seorang yang mengatakan atau berfatwa selain dari Hasan, bahwa ucapan perkara ini terserah di tanganmu, jatuh menjadi tiga selain Hasan? Qala la, tidak ada yang saya tahu kecuali Hasan saja. Kemudian beliau berkata, ثم قال اللهم غفرا, ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Ya, nampaknya beliau lupa. Illa ma haddathani Qatadah an Katsir maula bani Samurah an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun. Diawali kalimatnya, jawabannya dengan Allahumma ghufran, ya Allah, ampuni saya. Isyarat seolah beliau lupa, tidak yakin dengan apa yang beliau riwayatkan. Kecuali ada satu riwayat yang saya dapatkan dari Qatadah, dari Katsir maula bani Samurah, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda thalathun, tiga. Maksudnya, maksud amruki biyadik sama dengan talak tiga. Qala Ayyub, berkata rawi yang bernama Ayyub ini, falaqitu katsiran maula bani Samurah, lalu saya bertemu, berjumpa dengan katsiran maula bani Samurah. Ini nama orang, Katsir maula bani Samurah, yang tadi disebutkan oleh Ayyub. Bahasanya beliau mendengarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahasanya tafsirannya tiga. Bertemulah beliau dengan Katsir maula bani Samurah, fasa'altuhu falam ya'rifhu. Saya bertanya kepada beliau dan beliau mengatakan, saya tidak tahu. Faraja'tu ila Qatadah, lalu saya tanya Qatadah. Tadi kan ada dua rawi di situ, Qatadah dan Katsir. Ini ditelusuri oleh Hammad bin Zaid. Ditelusuri, karena ini perkara penting.
ketika Ayub mengatakan, tapi ada riwayat datangnya dari Abu dari Qatadah, dari Katsir Maula bin Samurah. Dua tokoh ini kemudian dicari oleh Ayub tadi itu, Al-Hammad bin Zaid. Dicari ingin klarifikasi apakah betul ada riwayat mengatakan tiga ketika bertemu dengan Qatadah. Beliau mengatakan nasiya, saya lupa. Lupa. Dari itu di awal Ayub mengatakan Allahumma ghufran, ya Allah ampunkan saya. Ya, tidak yakin dengan riwayat yang beliau terima. Baik. Meskipun demikian, karena ini adalah kejadian terjadi di zaman salaf, kalimat yang mengatakan amruki biyadik, ulama kemudian membahasnya. Ulama fiqih, fuqaha, para ulama, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama kibar di zaman salaf membahasnya kemudian. Bagaimana hukumnya, bagaimana berapa jatuhnya. Qad ikhtalafa ahlul ilmi fi amruki biyadik. Ulama berbeda pendapat dengan perkataan seorang suami mengatakan urusanmu ada di tanganmu. Faqala ba'd ahli al-ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim minhum Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud hiya wahidah. Pendapat pertama mengatakan jatuh satu. Kalau mengatakan amruki biyadik, ini riwayat dari Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini juga pendapat dari sebagian ulama tabi'in. Wa qala Utsman bin Affan wa Zaid bin Thabit al-qada' ma qadat. Berkata Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit, keputusan cerainya sesuai dengan apa yang dikehendakinya si suami, dikembalikan ke niat, kehendaknya. Ini pendapat Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit. Waqala bin Umar, Abdullah bin Umar berkata, "Idza ja'ala amraha bi yadiha wa talaqat nafsaha thalathan." Apabila dia menyerahkan urusan istrinya di tangan si istrinya sendiri, kemudian dia menceraikan dirinya sendiri tiga kali. Yang ini dia mengatakan, "Ya sudah, terserah kamu. Ya kalau begitu, ceraikan saya tiga. Saya cerai tiga saja. Saya ambil tiga saja sekalian." Dan dia serahkan, "Ya sudah terserah kamu," kata si suami ke istrinya. "Ya sudah kalau itu tiga saja, cerai kita." Wa ankara az-zawj, namun suami mengingkari. Wa qala lam aj'al amraha bi yadiha illa fi wahida. Saya tidak pernah menetapkan urusannya kecuali hanya satu saja sebenarnya. Ustuhlifa az-zawj. Suami wajib disumpah. Disumpah, benar niatmu seperti itu, mengatakan satu. Ini kasusnya kan lebih detail ya. Ternyata istrinya nyaut dia, ya sudah tiga sekalian. Kemudian tiba-tiba laki-lakinya mundur satu langkah. Jangan tiga, saya maunya satu sebenarnya itu. Bagaimana sikapnya? Disumpah suami. Ustuhlif, wajib disumpah. Wa kana al-qaul qawlahu ma'a yaminihi. Maka pendapat yang diambil perkataan suami dibarengi dengan sumpahnya tadi itu. Nah, jadi ini hati-hati nih. Kalau kasus siap-siap antum disumpah nanti. Kalau ada yang datang ke saya, biasanya setelah kajian masalah cerai begini ada yang SMS tuh. Udah kasus dari dulu. Allah musta'an. Jadi disumpah. Jadi menunjukkan ini masih bergantung kepada suami. وذهب سفيان أهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله وأما مالك بن أنس قال القضاء ما قضت وهو قول أحمد. يعني pendapat yang paling ringan adalah niat dari suami Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit. Perbedaan pendapat ini terjadi karena murni melihat maslahat dari sebuah keluarga, seluk-beluknya kasus terjadi. Dari itu perkara cerai tidaklah gampang. Ketika dihadirkan ke pengadilan, dihadirkan ke seorang ulama, bisa berbeda hukumnya.
bisa berubah ke apa namanya putusan yang diberikan. Dari itu tadi kita lihat tidak ada satu pendapat, berbeda-beda semuanya, menunjukkan itu sebagian ijtihad dalam memahami kasus-kasus yang terjadi. Baik. Bab ma jaa fil khiyar. Bab membahas tentang al-khiyar. Ini lanjutan dari bab yang tadi, amruki biyadik, dia menyerahkan urusan, dia berikan pilihan sekarang ini kepada istrinya. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Isma'il bin Abi Khalid an Syabi an Masruq an Aisyah qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnah fa kana talaqan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kami pilihan. Yani kamu pilih saya atau pilih dirimu sendiri. Berarti urusan rumah tangga itu bukan hanya menimpa kita ya. Manusia paling mulia ada urusan rumah tangga. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dalam suatu kasus, kamu pilih dirimu atau pilih saya. Kalau dia pilih dirinya sendiri berarti cerai. Ya maksudnya retak dalam rumah tangga itu hal yang lumrah terjadi. Yang paling penting itu kita cepat sadar diri, tahan emosi, banyak-banyak istighfar. Kalau kita lagi marah, pergi, jangan berdiam diri depan istrimu. Kalau antum orang emosian, jangan bertengkar kamu diam di depan istrimu. Itu setan datang ngipas tuh, semakin panas keadaan. Cut dengan cara pergi, keluar, entah minum, entah makan, di es kelapa dulu atau apa, di gorengan dulu, santai duduk. Kalau sudah adem, sholat dua rakaat, baca Quran, baru pulang. Setelah itu gauli dia, selesai urusan. Kalau enggak ya, nanti berminggu-minggu antum ribut itu. Maulah. Kalau enggak, pening antum, pusing. Urusan pekerjaan, urusan anak, urusan ini. Dari itu kita maklumi keadaan orang lain ya. Kalau orang lain lagi pusing kelihatannya, barangkali itu urusannya. Maklumi saja. Beri dia uzur. Kadang kita tidak tahu. Assalamualaikum, dia enggak jawab. Kita ngomong, salam saya enggak dijawab. Dia enggak tahu orang lagi kalut banyak urusan. Ini wajar itu terjadi. Orang rumah tangga Nabi seperti ini kasusnya. Namun para istrinya fakhtarna, kami lalu memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi kita ummahatul mukminin radhiyallahu taala anha adalah penduduk surga. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, statusnya sebagai istri masih ada karena diharamkan menikahi mereka oleh umat. Ummahatul mu'minin. Dari itu kita sampaikan lagi, istri-istri Nabi tidak tepat dikatakan janda. Mereka bukan janda. Karena ada orang liberal, orang yang tidak suka narasinya itu kurang ajar kepada ummahatul mu'minin. Nabi SAW meninggal dunia masih terhitung sebagai istrinya Nabi SAW, dan itu kekhususan untuk Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis ini muncul perkara fikih. Imam At-Tirmidzi berkata, ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah urusan memberikan khiyar pilihan kepada istri. Faruya an Umar wa Abdullah bin Mas'ud annahuma qala in ikhtarat nafsaha fa wahidah ba'inah. Kalau istri itu memilih dirinya sendiri, maka jatuh
satu. Ini riwayat dari Abdullah, dari Umar, dari Abdullah bin Mas'ud. Baruya anhuma annahuma qala aydan wahidatun yamliku ar-raj'ah. Diriwayatkan juga dari beliau berdua bahwasanya kalau seorang istri memilih dirinya sendiri ketika diberikan pilihan oleh suami, jatuh kepada satu dan masih memiliki rujuk. Wa in ikhtarat zawjaha fala syai', dan jika ia memilih suaminya maka tidak ada perceraian. Baik. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Bab ma jaa fil mutallaqah thalathan la sukna laha wa la nafaqah. Nah, ini sekarang pembahasan tentang kalau sudah terjadi perceraian bagaimana hukum nafkahnya seorang istri tersebut. Kita tahu suami itu kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya. Liyunfiqdhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki dia menafkahi keluarganya dari rezeki yang Allah berikan. Wajib diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal maksudnya tidak harus dibelikan rumah kalau tidak mampu. Yang penting tempat tinggal. Yang penting ada akses ke rumah tersebut. Bisa kontrakan, tapi kontrakan kan ada akses kita ke dalamnya. Termasuk itu nafkah tempat tinggal, dibayar per bulan, dibayar per tahun. Jadi anak muda tidak usah bingung, pusing, mau nikah, talak gara-gara belum punya rumah. Ya kapan belum punya rumah, yang sudah menikah saja belum punya rumah. Maksudnya adalah ada akses kita untuk tinggal di situ. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan jujur, dan insyaallah Allah berikan kita tempat tinggal. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah perkara yang sering dilupakan oleh para suami. Diceraikan istrinya, dia tidak peduli. Mau ngasih uang tidak, dia tidak ngasih uang ke istrinya, dia tidak memberikan akses tempat tinggal ke istrinya. Apalagi kalau dia punya anak, dia tinggalkan, dia tidak beri nafkah ke anaknya. Jadilah anak itu anak yatim, tidak punya bapak, padahal bapaknya masih hidup. Padahal Allah dan istrinya mantan yang menikah lagi, semakin terkantung-kantung itu anak. Bapaknya menikah lagi juga dengan perempuan lain, ke sana ada ibu tiri, ke sini ada bapak tiri. Hiduplah anak itu sendirian, anak yatim, padahal orang tuanya masih hidup, miskin kasih sayang. Jadi yang menjadi bahaya itu adalah anak yang jadi korban dari perceraian tersebut. Dan itu kita dari itu dibenci perceraian, kecuali tanpa ada alasan yang kuat. Kalaupun terjadi, maka inilah bahasannya. Wajib seorang perhatikan nafkah tersebut untuk istrinya. Babu majah fil mutallaqah thalathan la sukna laha wa la nafaq. Ini sekarang bahasannya langsung ke masalah perempuan yang dicerai 3 kali. Dan langsung Imam At-Tirmidzi mengatakan la sukna laha wa la nafaq. Tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak ada baginya nafkah. Ini kasus perempuan yang dalam keadaan tidak hamil. Dicerai 3 oleh suaminya. Maka satu pendapat mengatakan tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah. Kalau dicerai dalam keadaan hamil, dicerai 3 dalam keadaan hamil. Nah, di sini tetap dapat tempat tinggal, tetap dapat nafkah. Kemudian kalau cerainya itu talak raj'i. Talak raj'i. Talak raj'i maksudnya itu adalah talak 1, 2 yang masih ada boleh rujuknya, wajib seorang suami berikan nafkah selama perempuan itu dalam masa iddahnya. Masa iddahnya itu 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid. Tetap dia berikan nafkah.
talak satu, ya sudah, dia tetap jadi istri kita sebenarnya dia, karena hanya satu cerainya, statusnya masih istri kita, itu wajib kita berikan dia nafkah. Jadi itu tidak boleh dilamar sama orang, tidak boleh. Ini kan sering ada kejadian seperti itu, rumah tangga ada orang ketiga, dia cerai, belum selesai iddah dilamar, nikah lagi sama laki-laki lain, ini tidak boleh. Itu namanya menikahi istri orang. Kalau masih dalam batasan rujuk, belum selesai iddah, perempuan itu masih istri kita, walaupun kita bilang cerai. Maksudnya kewajiban untuk memberikan dia nafkah, tinggal. Tujuannya sebenarnya itu untuk mendidik dia. Siapa tahu dengan dicerai di masa iddah itu dia berubah. Berubah pikiran si istri. Berubah karakternya. Berubah juga pikiran si suami. Saling introspeksi diri. Sehingga sebelum selesai masa rujuk, masa iddah belum selesai, dia sudah rujuk biasanya. Kalau penyebab cerai itu hanya sekedar emosi atau apa, cepat dia rujuk. Nah, ini penting. Wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah, dan ini ijma'. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Wa amma ar-raj'iyyatu fatajibani laha ijma'." Adapun talak yang raj'i 1-2, maka wajib pada kedua talak tersebut diberikan nafkah perempuan berdasarkan ijma' ulama. Wajib, meskipun dia tidak tinggal bersama perempuan tersebut, meskipun dia pulang ke rumah orang tuanya, si laki-laki tetap wajib memberikan nafkah tersebut. Kecuali kalau sudah selesai masa iddahnya, dia lepas, ya sudah, di situ tidak lagi sudah, karena dia tidak merujuknya. Kalau dia ingin rujuk, dia dengan akad yang baru masih ada kesempatan untuk kembali. Baik. Qala hadathana Hannad, qala hadathana Jarir an Mughirah an Syabi qala qalat Fatimah bint Qais talaqani zawji thalathan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقة. فاطمة بنت قيس bercerita. Ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih. Dalam Sahih Muslim ada banyak versi ceritanya. Mughirah itu adalah suami dari bukan Mughirah ya. Wallahu a'lam siapa nama suaminya ini, saya tadi lupa. Fatimah binti Qais itu bercerita, suami saya menceraikan saya. Tiga. Satu riwayat mengatakan beliau itu dicerai sama suaminya, annaha kanat imra'atun lasnatun. Kanat imra'atan lasnah. Perempuan yang lasnah. Lasnah itu lisannya itu tajam. Banyak bicara dan tajam. Kalau banyak bicara tapi menyenangkan kan enggak masalah ya. Ini sudah banyak bicara tapi tajam. Siapa yang betah seperti itu? Enggak betah. Nah, ini akhlak yang harus dijauhi oleh perempuan. Nah, meskipun aghlabiyahnya perempuan sifatnya seperti itu. Banyak bicara. Itu kalau banyak bicara perempuan maklumi, sahabat Nabi saja. Ini sahabian perempuan disebutkan banyak bicara, apalagi istri antum. Apalagi istri antum. Taib jemaah, adzan dulu silakan. Hadis ini, ikhwah, bapak-bapak yang kami muliakan, dalam Sahih Muslim riwayatnya disebutkan dengan lengkap. Wasanya Fatimah binti Qais punya suami bernama Amr bin Hafs radhiyallahu taala diceraikan oleh suaminya.
wa huwa ghaib. Ketika itu suaminya sedang tidak ada di Madinah. Yani Amr bin Hafs mengutus utusan kepada Fatimah binti Qais bahwasanya dia dicerai oleh suaminya. Perwakilan. Dan marahlah Fatimah binti Qais. Kemudian ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda kemudian, "Laisa laki 'alaihi nafaqah." Ini yang tadi di sana itu disebutkan, "La sukna laki wa la nafaqah." Redaksinya berbeda, maksudnya satu, yakni tidak ada kewajiban bagimu untuk memberi nafkah ke dia dan juga tempat tinggal. Kemudian Nabi SAW merintahkan Fatimah binti Qais untuk menyelesaikan masa iddahnya di rumahnya Ummu Syarik. Tapi beliau takut di sana, jangan di sana wahai Nabi SAW, di tempat yang lain. Kalau begitu kamu tunggu iddahmu di rumahnya Ummu Maktum saja. Beliau itu buta, kamu tinggal di situ dulu. Kalau nanti sudah selesai masa iddahmu, beritahu saya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari luasannya Nabi itu memperhatikan hak-hak pada janda. Diurus. Kan kasihan, tidak ada lagi orang tuanya, tidak ada lagi keluarganya, dia menjanda sendiri seorang perempuan, siapa yang akan urus? Tanggung jawab masyarakat kan sebenarnya. Tanggung jawab kaum muslimin. Itulah yang mesti kita bantu. Kita data mana nih single parent yang ada di daerah kita yang tidak ada suaminya lagi, tidak ada keluarganya lagi. Dan jangan dijadiin candaan itu bapak-bapak. Kadang kan bapak-bapak suka begitu. Lewat rumah janda aja dia ketawa-tawa. Bahaya ini Nabi SAW mengurusi janda. Dari itu dalam hadis disebutkan orang yang mengurusi janda itu seperti orang jihad bismillah. Kalau betul-betul dia menolongnya, sangat-sangat lemah keadaannya. Jadi di sini Fatimah binti Qais dipilihkan oleh Nabi dua tempat. Kamu di sini, beliau tidak berkenan. Kalau gitu di sini saja, ini ada rumah satu, beliau berkenan di situ. Dipilih, ya sudah, kamu di sini, sabda Nabi SAW, nanti kalau selesai masa iddahmu, beritahu saya. Dicariin sama Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, dicariin suami. Itulah asalnya kemudian dipilihkan sama Nabi, datanglah Muawiyah bin Abi Sufyan melamar, datang Abul Jaham. Kemudian datanglah Usamah bin Zaid. Tiga kandidat datang. Jadi di zaman Nabi kata sebagian ulama sejarah di lingkungan kaum muslimin di zaman itu tidak ada perempuan yang menjanda lama, dicarikan suami, ditaadud dia, supaya ada yang menjamin dia, menafkahi dia. Kalau sekarang kan tidak bisa, karena kaum perempuan lebih tega melihat saudarinya sama perempuan menderita hanya demi kecemburuannya. Tidak ridho dia suaminya nikah lagi, biarin aja dia susah, bukan urusan gue katanya. Bodoh amat katanya. Yang penting saya punya suami. Egois dia itu. Di zaman Nabi tidak seperti itu. Dicarikan. Nabi bersabda, "Fa'adzinni." Beritahu saya kalau selesai iddahmu nanti. Datanglah kemudian setelah selesai iddah, datanglah tiga sahabat yang datang melamar. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abul Jaham, dan Usamah bin Zaid. Nabi SAW kemudian mengusulkan Usamah bin Zaid saja. Dan diterima. Jadilah kemudian istrinya. Nah ini fawaid akhlak. Mulianya akhlak Nabi SAW. Mulianya syariat Islam. Mulianya syariat Islam. Dan kita menyadari hal itu setelah kita punya anak perempuan. Bagaimana kalau seandainya anak kita yang perempuan seperti itu?
menjanda, berat atau tidak? Berat. Di situ kita menyadari hal itu. Setelah kita mulai tumbuh ubah, mengetahui hikmah, mengetahui manfaat, tujuan yang mulia dari syariat Islam, memuliakan perempuan dan meringankan masyarakat. Meringankan masyarakat. Baik. Kita kembali ke hadisnya kemudian. Hadis ini kemudian berbeda pendapat ulama. Bagaimana nafkah perempuan ditalak tiga oleh suaminya dari cerita tadi ini. Tadi dicerita disebutkan bahwasanya Nabi memfatwakan tidak ada apa? Tidak ada tempat tinggal, tidak ada nafkah. Hadisnya sahih. Tapi ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "La nad'u kitab Allah wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam li qawli imra'atin la nadri ahfizat am nasiyat." Tidak mungkin kami akan tinggalkan firman Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya demi perkataan seorang perempuan yang kita tidak tahu apakah dia itu hafal ataukah sudah lupa isi fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Umar berfatwa apa? Yaj'alu laha as-sukna wan nafaqah. Kalau ada kasus terjadi perempuan ditalak tiga, beliau memutuskan apa? Dapat tempat tinggal, dapat nafkah. Ini pelajaran pentingnya pemahaman. Nah, pentingnya pemahaman yang benar. Tidak cukup hanya dengan redaksi hadis. Kalau tidak begitu, kita akan tabrakkan ini sabda Nabi dalam hadis yang sahih dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di sini tidak berlaku itu yang kita mengatakan kalau bertabrakan kita ambil hadis buang perkataan sahabat, tidak berlaku. Tidak ada ulama yang bilang begitu di sini. Di situ diketahui hadis sahih itu belum cukup. Perlu fikih, perlu pemahaman yang luas, yang lebih syumul. Dari itu Umar berkata di situ, ada ayat tapi yang berbunyi begini, begini, begini. Tidak mungkin kita terima ucapan dia. Mungkin dia lupa Fatimah binti Qais. Karena kalau kita fatwakan sedemikian, jadikan undang-undang, nanti siapa yang akan mengurus itu janda-janda? Dan itulah fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di sini ada banyak aqwal ulama. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berfatwa boleh, berhak diberikan tempat tinggal, wajib diberikan tempat tinggal perempuan yang dicerai tiga. Kalau sudah diberikan tempat tinggal, berarti nafkah makan minum mengikuti. Karena mungkin diberi tempat tinggal saja sementara dia perempuan, tidak boleh keluar ke sana ke sini tanpa ada hajat kebutuhan. Siapa yang akan beri dia makan? Ya mantan suaminya lah. Itu kata ulama. Subhanallah, kalau ini dijalankan oleh kaum muslimin, itu tidak ada janda yang melarat itu. Tidak ada perempuan yang keluar harus nyari nafkah banding tulang seperti laki-laki yang kita kasihan melihatnya. Kasihan itulah ada ibu-ibu yang dia harus jadi gokar, jadi ojol. Ada itu. Dua kali saya menemukan driver itu perempuan, ibu-ibu seperti laki-laki, karena tidak ada yang mengayominya, tidak ada yang memberikan dia nafkah karena suaminya lemah, laki-lakinya lemah, laki-lakinya kurang adab, laki-lakinya tidak belajar agama, tidak tanggung jawab. Nas'alullah ta'ala ala afiyah. Firman Allah dalam Al-Quran yang dijadikan dalil itu ialah, لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Janganlah keluarkan istri-istri kalian, perempuan-perempuan itu, dari tempat dia tinggal. Ini umum, apakah dia menjadi istri ataukah sudah
diceraikan, artinya dia tetap dapat tempat tinggal. Wala yakhrujna, jangan dia keluar dari rumah suaminya kecuali dia mendatangkan fahisyah, yaitu perzinahan, nyeleweng. Baru di situ hukumnya tegas. Ini ayat kata ulama tidak bisa dihapus ketentuannya, kepastiannya dengan sebuah hadis yang kredibilitasnya masih dipertimbangkan oleh ulama salaf dulu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, meskipun di hari ini kita menemukan hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis yang paling sahih. Di sini tidak bisa antum mengatakan Imam Syafi'i menyelisihi hadis ini. Susah, nanti kita akan katakan Umar bin Khattab menyelisihi hadis ini. Tidak bisa begitu. Umar bin Khattab itu khulafaur rasyidin yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang fatwanya itu dijalankan oleh para sahabat itu. Nah, inilah gambaran banyak fawaid yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tapi yang paling penting adalah perempuan yang dicerai tiga sama suaminya dapat tempat tinggal dan dapat nafkah. Tapi di Indonesia itu diurus oleh KUA. Mereka lebih canggih lagi urusannya itu. Dia yang mengurusnya, tinggal dijalankan saja, tinggal dijalankan. Tapi yang paling penting itu ialah ya jangan sampai cerai tiga, karena berbahaya. Dari itu pula kemudian ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya orang bilang saya cerai kamu tiga, jatuh tiga atau satu? Dulu semua bilang jatuh tiga. Ibnu Taimiyah datang rahimahullah ta'ala, jatuh satu. Menyelisih banyak ulama, dan karena pendapat itulah beliau dipenjara juga dulu di zamannya. Tapi ternyata sekarang itulah yang relevan, itu yang banyak diambil sebagai acuan dalam memberikan keputusan. Apalagi dia orang Arab. Orang Arab ngomong itu kalau sudah ngomong saya cerai kamu 1000, bukan tiga lagi, 1000. Saking marahnya ya, bukan tiga lagi. Kalau marah tidak bisa dikuasai lagi kan. Saya cerai kamu 1, semakin ngamuk istrinya, sekalian kamu 100 kalau gitu. Kalau dihadapkan itu kepada pemimpin, kepada ulama, bagaimana menyikapinya? Banyak kasus, berarti akan gagal semua di rumah tangga nih. Ini janda, ini duda, semuanya kan tidak mungkin seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, satu untuk kemaslahatan. Tapi yang paling penting hati-hati jemaah, terutama yang masih muda, yang di bawah 35 tahun usianya, yang di bawah 37 tahun usianya, di bawah 35 tahun usia antum yang hadir di sini dan sudah menikah, hati-hati. Kunci gembok itu lisan antum. Nyesal nanti bilang cerai itunya, nyesal. Sudah kita bilang kemarin, antum bilang cerai, antum jadi duda. Tidak mudah menikah lagi. Antum harus kumpulkan uang. Belum tentu yang nerima antum. Jangan terlalu pede, saya akan laki-laki. Ya belum tentu. Saya punya kawan, tapi sekarang belum menikah-nikah itu. Ada yang seperti itu. Tahan diri, sabar. Ini lisannya perempuan memang begitu, memicu emosi. Jadi kita sebutkan tadi, Fatimah binti Qais itu dicerai karena lisannya ya badhi, kata ulama, tajam lisannya, cerewet, suaminya tidak sabar, akhirnya dicerai. Baik, ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan membimbing istri-istri kita di sana supaya menjadi perempuan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan yang banyak berzikir, jadi perempuan yang baca Al-Quran, jadi perempuan yang ridho, yang legowo, taat kepada suaminya. Kita itu ingin masuk surga bersama istri kita, bersama keluarga kita. Semoga Allah kabulkan itu. Amin. Tayyib, aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.